Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel YouTube Vidin Zenzen. Mohon maaf baru bisa upload lagi karena kemarin masih ada proyekan ya. Dan sekarang udah beres, jadi saya bisa sempatkan diri untuk membuat share video ini. Kesini saya ngebuat rumah ukuran 4x7 ya. Di lantai satunya bisa dijadikan untuk tempat usaha. Lantai satu ini bisa dijadikan untuk tempat usaha, dan di lantai duanya untuk kamar, satu kamar sini. Di sini tempat usaha, di sini kamar mandi, di sini kamarnya, dan di sini dapurnya. Bagian sini ntar kita lihat di bagian atasnya. Untuk ketinggiannya saya menggunakan 3,5 meter. 350 cm atau 3,5 meter ketinggiannya. Di sini bisa kalian bisa menggunakan batu bata ekspos ataupun batu alam dan sejenisnya ya. Dan di sini saya menggunakan lampu sorot dinding double buat tembok, yang ini sorot ke bawah dan balik ke atas. Nanti di akhir saya melihatkan pencahayaannya ya. Dan di sini saya memakai lampu sorot juga bagian atas. Dan untuk railing-railing tangga ini bisa menggunakan besi hollow, ataupun kalian bisa sempat ingin menggunakan railing yang lain dipersilahkan juga, tergantung selera kalian. Untuk ketinggian pintu saya menggunakan 90x230. Untuk double ini 150x230 ya. Untuk pintu ini bagian atasnya saya buat seperti ini. Di sini coran-coran ini ya, coran buat air turun di sini dua-duanya, dan akan diteruskan menggunakan pipa Valon ke dalam struktur bangunannya dan dibuang ke area pembuangan untuk area sanitasinya ya. Ini sih pembuangan air hujan. Bagian atasnya dibuat seperti ini. Tampak sampingnya akan seperti ini. Di sini jadi tersedia satu ruang tamu ataupun satu tempat usaha, satu kamar mandi, satu kamar, dan satu dapur untuk ruangan 4x7. Mari kita lihat bagian atasnya. Lampunya saya hilangkan dulu sebentar. Nah, bagian atasnya akan seperti ini. Di sini tangga dan tangga. Di sini saya tangga menggunakan 90 cm dan 15 cm ketinggiannya. Dan buat risan ini 150 cm atau 170 cm. Cukup untuk tangga seperti ini. Kenapa saya buat seperti ini? Agar terlihat lebih luas, jadi si lantai satunya biar terlihat agak tingkatannya terlihat. Dan di sini bisa dipergunakan untuk dapur, dapur mini. Dapur di sini cukup ukurannya sekitar 120x160, cukup ya untuk area dapurnya. Untuk lemari-lemari kalian bisa menggunakan kitchen set dinding gantung ataupun di pinggir-pinggir sini kitchen setnya. Tidak saya buat soalnya kelamaan ya bagian interior dan eksteriornya, makanya saya buat bagian ininya saja. Terus di bawah tangga ini, di sini ada kamar mandi ya. Nah, di sini kamar mandi lantai satunya posisinya. Semakan tangga di seperti ini. Mari kita lihat ke bagian dalamnya ya. Tampak dalamnya akan seperti ini. Ini nih, bagian atasnya saya menggunakan plafon gypsum yang dibuat seperti ini. Dan di pinggirnya, list pinggirnya ini akan saya pasang lampu LED SMD ya, agar terlihat sangat bagus. LED SMD nya bisa warna warna-warni. Dan di sini batu ekspos atau batu alam. Dan di sini di tangga ini saya menggunakan LED SMD juga dengan menggunakan warna biru ya. Di tangga warna biru dan di atas warna warm white.
naik ke atas gitu yang pedesaan di sini saya menggunakan 150 dan tangganya 90 cm. Nah, di sini area dapurnya seperti ini. Masuk keluar. Dan di sini kamarnya. Hanya satu kamarnya ukuran 4x7. Jadi terlihat bagus dan muat. Seperti ini tampak tampilannya. Sampingnya. Semoga bermanfaat desainnya ini. Dan yang belum, jangan lupa yang belum like, jangan lupa like. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jika ada saran dan kritik, mohon dituliskan di kolom komentar. Karena bagaimanapun saya masih belajar dan harus terus belajar. Jadi dipersilahkan untuk saran dan kritiknya. Dan di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui. Mari kita sama-sama saling sharing karena saya juga masih belajar dan harus terus belajar. Sekian aja, ntar kita perlihatkan gambar realistik ketika cahaya lampu itu dinyalakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.